kembali lagi dalam YouTube channel Elvi. Nah. So video kali ini kami mau ambil kiwi. Sementara belum hujan. Today vlog kami will take kiwi. So I will show you how we take kiwi today. So ini nah kiwi ini yang ada sisa lagi. Wi, nana apa dulu Lili? Nana papa cuci avec lu. Papa cuci avec lu. Ini nah ada sisa. Yang kecil-kecil begini pun ada di sini. Tu peux manger si tu veux. Be careful, carefully. Well, it's okay, mama will be careful. Oh, it's pulled down. Take it, take it. Show Lily, show. Balan, balan. Where is that? Mana tu? Ini juga ada apa duri rose. Yeay, dapat kiwi. Lily, it's raining. Mau hujan lagi. It's almost raining. Nih, ya tadi. Saya pikirkan dia akan jatuh di sebelah. Rupanya dia tersangkut. Jadi okey lah. No, it's just a soil. Yeay, we have somebody. Are you happy? You happy? So cute. So cute. Yes. So tadi kami ambil yang warna kuning, sekarang ini saya mau warna hijau. Tapi sekarang si Lily di dalam rumah sudah, saya tidak boleh bawa dia sebab saya akan masuk dalam hutan. Saya akan masuk di belakang ini pagar, nanti saya tunjuk kamu. So today I will take we take yellow variety, now we take the green variety. So I'm alone, my daughter she's with my mother-in-law because I need to go like somewhere there. Okay? Banyak buah dia, terlalu banyak. By the way, ini apa? Pokok kiwi, satu saja nih. Yang tadi ada dua jenis, ada yang jantan, ada betina. Ini satu saja, tengok. Banyak, begini pokok kiwi. Ini banyak, kan? Dia punya pokok begini, dia punya dahan kan. Menjalar nih, menjalar begini, tengok. Lama dia panjang sampai sana tuh. Kita tengok di belakang dia. Ini yang di belakang ini saya mau ambil, tengok. So I will take at the back, but there is one, so I have to go from here. Saya akan kena pergi belakang sini, yang saya tunjuk kamu, dan jalan pergi sini. Satu lah saya guna bot, tengok. Tanda bot duri. Okay, let's go. Kita tempat sini. So ada jalan di sini, kecil saja. Kena menyil, kecil jalannya. Kena masuk. Ini semua ni duri ni, duri is. Ini jarak sulo loh. Wow, ini masih sebelah sini. Ada payau sini nih sebenarnya, ada payau. Ah. Nampak tuh jalan tuh, payau pi jalan tuh. Ah. Jalan payau. Saya sudah nampak satu kali, jangan kamu pikir saya main-main. Wow, pesan sampai sini oh, sampai pesan tuh goyang. Let's go, mari kita jalan. Ke sana. Ini barulah. Ini duri, baru duri. Ini jatuh sudah semua. Ini ambil yang kecil-kecil begini. Saya really suka makan juga tuh. So ini boleh cuci, can wash. Okay lah nih, ambil yang di atas pokok dulu. Nah, mari kita ambil. Begini memetik buah kiwi. Siapa yang tidak pernah nampak buah kiwi, inilah. Kalau yang apa di kamu beli, saya tukan. Sioknya. Mau hasil habis sebelah sini dulu. Oi, jatuh. Aduh, bagian kecil-kecil. Ambil sejalan. Sebab
biar waktu yang kecil itu nanti akan ambil balik, mana tahu dia mau membesar lagi sedikit. Yang begini beginilah kita ambil. Mari kita potong di bawah yang besar-besar lah sedikit. Ini warna hijau, tengok. Wow, itu besar. Ya. Ih, tertutup daun. Nah. Ini besar, ini yang macam jual di kedai kan? Nah. Ini hilang sudah punya bulu-bulu. Bulu-bulu. Hilang sudah bulu-bulu dia. Nah. Tunggu bagian sini, sebenarnya so tip, you can wash this one, don't worry. Wow. Something eat the kiwi, look. This is the kiwi, it's green kiwi. Terlalu rendah, saya tidak boleh berdiri ini. Paksa saya squat. I need to squat. Wow, look at this, look. Tengok ini, 5 terus setengah, banyak. Oops. Ini usah memang komplikat aja sudah. Look. But my basket is full.
second basket is full. But it's raining! Hujan. Okay. 1, 2, 3, let's go. It's raining. Besar, tungguin lah. Ini yang saya stated dari saya. This one is like you buy at the shop. This one is very good, but it's not ready to eat. So, but it's green lah. It's green berry. Wow, besar-besar. Tungguin ini besar-besar. Ini yang kau beli kedai itu mana tuan? Kalau kau beli ini, di sini free saja. Nah, kusati banyak. Ini untuk saya juga ini. Untuk semua lah kami. Tengok siapkan. It's windy. So, ini kurang lebih 80 atau 90 km per hour di depan. Itu normal sudah bagi kami di sini. Berhenti sudah hujan. Saya sekarang saya mau ambil lain lagi sayur. So vlog saya sampai sini saya kali ini. Saya tidak dapat kasih tunjuk kamu lah kami makan macam mana. Sebab ini belum ready dimakan. So biasanya kalau yang belum pernah makan nih, kamu akan tunggu dia lembut. Sekarang dia keras, tengok. Kena tunggu dia lembut, lepas tu ini kulit tidak boleh makan lah. Biasanya saya akan potong dua, kemudian saya akan ambil sudu dan juga kasih makan lah begitu. Ambil punya bagian hijau, saya kulit tidak makan. So I will wait until this one is soft. For those who never eat, you cannot eat the skin. You have to wait until it's soft and then you can touch. And you have to cut. Maybe I will cut half like this and then I take spoon and then I will eat like that. This one is very sweet. I already eat some of this one, but I have to wait for a few days because it's like that. So yeah, thank you for watching my video. Saya harap kamu terhibur kali ini tengok saya punya video. Ambil buah kiwi yang jarang-jarang saya dapat buat ni video sebab ini memang jarang ada nih. Like, satu tahun satu kali saja. Tapi beginilah kalau kalian kena ambil awal supaya tidak ada makan burung lah, tidak ada makan hewan-hewan lah. So, kita jumpa next vlog. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like, dan share dan kami family kan, karena juga orang yang tersayang, okay? Kita jumpa di next vlog. Bye-bye!